Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dimudahkan segala urusan dan rezekinya ya. Amin. Jadi di video kali ini tuh, ini kegiatan pagi hari ya teman-teman. Kemarin sorenya tuh aku habis nyuci. Nah pas gitu, pagi hari ini baru deh aku bilasin. Biasa ya aku tuh kalau nyuci sore hari, jadi pas paginya tinggal dibilasin aja, terus langsung dijemur deh. Soalnya kalau misalkan nyuci sore hari, terus juga langsung dijemur, aku tuh gak punya area buat jemur baju ya teman-teman di dalam rumah. Kalau misalkan jemur di luar kan gak boleh ya kalau malam-malam ngejemur baju gitu. Pokoknya aku taunya kalau misalkan udah mau maghrib, baju tuh kudu diangkatin, jadi gak boleh ada gantungan baju gitu kalau malam hari di dalam rumah. Maksud aku di luar rumah. Nah ini aku udah selesai ngejemur bajunya, sekarang lanjut aja aku tuh mau ganti spray. Ini tuh kalau gak salah udah 2 minggu lebih aku belum ganti spray, makanya hari ini baru aku mau ganti aja mumpung lagi rajin. Gak tahu kenapa aku tuh kalau misalkan udah jatahnya ganti spray itu tuh bawaannya mager banget, padahal kan spray yang lagi aku pakai gitu ya udah lama gak diganti, kayaknya risih gitu ya. Tapi kalau misalkan mau diganti ya males. Padahal kalau misalkan udah diganti spraynya kan enak gitu ya, bersih lagi, terus juga tidurnya adem, pokoknya enak gitu kalau misalkan tidur pakai spray yang baru diganti. Nah ini aku masang spraynya udah selesai, tadi aku skip aja ya. Sekarang aku lagi masukin si sarung bantalnya nih ya. Terus kemarin juga sempat ada yang komen waktu kapan aku pernah ganti spray juga, katanya gini, bun itu kasurnya udah jadul, katanya gitu. Terus juga harus diganti, mau gak sih ini aku gantiin? Ya ampun, ada ya orang komen kayak gitu. Komenannya sih nggak aku tanggepin ya teman-teman, cuma aku baca aja, terus juga langsung aja udah aku hapus. Pokoknya aku kalau misalkan dapet komenan yang nggak enak menurut aku gitu ya, langsung aja aku hapus gitu, daripada bikin orang ngebaca terus jadi makin nambah apa ya namanya komen-komen yang nggak enak, ya udah deh makanya aku hapus aja. Lagi juga kebutuhan orang kan beda-beda ya teman-teman. Nah sekarang aku mungkin belum ada rezekinya untuk beli kasur, niatan beli kasur untuk ganti kasur mah ada, cuma ya namanya belum ada rezekinya ya udah sabar aja dulu, pakai aja dulu yang ada gitu kan. Toh ini juga aku make masih nyaman gitu, nggak perlu dipaksain harus beli yang baru atau gimana gitu ya. Kalau ngomongin masalah harga sih emang ada ya yang harganya tuh murah, ada yang harga sekitaran 500 ribu, 1 juta atau 2 jutaan gitu. Cuma ya namanya kalau belum ada rezekinya ya mau dibilang apa gitu kan. Mungkin untuk sebagian orang kayaknya uang segitu tuh kecil gitu ya, gaji suaminya 1 bulan juga udah cukup gitu untuk beli kasur baru. Tapi untuk sekarang itu tuh gak berlaku buat aku. Alhamdulillah sekarang untuk makan aja juga udah bersyukur banget. Nah kalau misalkan untuk beli kasur baru atau perabotan rumah yang baru gitu ya, kayaknya kudu ngumpulin dulu sebulan, dua bulan, bahkan bisa berbulan-bulan kalau aku untuk saat ini. Makanya aku syukurin aja dulu apa yang ada sekarang. Kalau misalkan belum ada ya udah kita cicil aja, kita nabung dikit-dikit, siapa tahu nanti bisa kebeli gitu. Jadi gak usah dipaksain harus beli saat ini juga. Aku nyapunya udah selesai, gak kerasa ya ngomong panjang lebar, ternyata nyapunya udah selesai deh. Nah alhamdulillah hari ini tuh di luar lagi cerah banget, panas banget, dan mudah-mudahan sih sampai sore ya, soalnya kan aku lagi ngejemur biar baju-baju aku juga cepat keringnya. Terus sekarang aku mau lanjut aja ke dapur. Ini tuh tadi aku udah siap-siapin bahan-bahan masakan aku untuk hari ini. Ini semua tadi udah aku ulek untuk bumbunya juga. Terus aku hari ini mau bikin pindang tongkol disambelin seperti biasa. Terus juga aku mau bikin sayur lodeh. Nah untuk sayur lodehnya aku bikin kayak gitu aja ya. Untuk cabenya cuma aku iris-iris aja. Terus ini untuk sambal ikannya lagi aku masak. Tadi juga ikannya udah selesai aku goreng ya. Pokoknya aku skip aja kalau lagi bagian ngegoreng ikan tuh ngeri ya teman-teman. Soalnya tuh minyaknya suka pada
nyiprat-nyiprat gitu, makanya aku skip aja. Nah, ini untuk sayurannya juga udah aku potongin. Aku tuh pakai sayuran yang ada di kulkas aja ya, teman-teman, buat sayur lodehnya. Tadi ada sisaan terong waktu kapan hari gitu ya. Terus juga aku campurin wortel, sawi putih, terus juga aku tambahin tahu. Nah, ini untuk si sambal ikannya aku tambahin aja gula. Pokoknya mah aku kalau bikin sambal-sambalan kayak gini pasti banget dipakein gula. Bunda-bunda semua, hari ini masak apa nih? Boleh share ya di kolom komentar. Nah, ini bumbunya udah matang, langsung aja aku masukin si ikan pindang yang tadi udah aku goreng, terus diaduk-aduk aja deh sampai rata. Terus tadi aku tambahin air, cuma nggak ke-record ya. Terus nanti ditunggu aja sampai agak menyusut, baru aku angkat deh. Sekarang dilanjut aja, aku mau tumisin untuk bumbu sayurnya. Ini si penggorengannya sengaja aku nggak cuci, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini tuh aku mau bikin sayur lodeh, teman-teman. Nah, untuk bumbunya tadi cuma aku pakein bawang merah, bawang putih, kemiri, sama aku tambahin kunyit. Terus juga tadi aku tambahin cabai 1 biji aja, tapi nggak aku ulek, cuma aku iris-iris aja. Nah, terus ini langsung aja aku masukin untuk sayuran yang tadi udah aku potongin, terus aku tambahin air deh. Nanti aku makein apa santannya kalau misalkan ini udah setengah mateng ya. Jadi aku tuh kalau bikin sayur lodeh kayak gini ya, teman-teman, pokoknya aku tambahin kunyit gitu. Nah, biasanya aku kan suka lihat gitu ya kalau orang pada bikin sayur lodeh tuh kuahnya putih gitu. Nah, kalau aku tuh biasanya ya kayak gini karena ditambahin kunyit, jadi deh kuahnya jadi warna kuning. Alhamdulillah aku masaknya udah selesai. Nah, ini karena udah siang juga aku udah lapar, makanya sekarang aku mau lanjut aja buat langsung makan. Ya udah, segini dulu video aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Bye, wassalamualaikum.